aku adalah kematian. Sepanjang malam aku begitu lelah memilih siapa yang dengan rela memberikan nafasnya untuk kupintal bersama cahaya dan kubawa ke angkasa. Jika rambut putihku bertambah setiap hari, maka berkuranglah satu kehidupan, karena roh manusia yang aku bawa akan menempel di ubanku. Pak Tua, mimpiku pecah. Aku sudah mati bahkan sebelum Tuhan menciptakan kematian itu sendiri. Datanglah lagi besok, temani aku, dan kita bercakap tentang mimpimu yang pecah itu. Konon, pernah ada yang melihat kakek itu. Jika siang, menjelma menjadi burung gagak yang hinggap di atap-atap rumah. Di mana malamnya, atap itu akan berubah menjadi ruahan lolongan kesedihan roh yang berpisah bagi penghuninya. Namun tidak ada seorang pun yang pernah bisa benar-benar membuktikan cerita itu. Bagaimana jika pada suatu malam, dalam diam yang selalu mengendap, aku mendatangimu dan meminta satu persatu nafasmu? Jika yang kamu minta adalah kematianku, sebenarnya aku sudah tidak punya sejak lama. Sejak kekasihku pergi di suatu senja yang buta, aku merasa kematian sudah masuk perlahan melalui pori dan lubang hidungku di setiap detik aku mengingatnya. Maafkan, aku tidak punya lagi kematian yang bisa kamu ambil. Tetapi kamu boleh mengambil rohku kapan saja. Kalau perlu, nanti malam sekalipun. Tunggu aku tengah malam nanti. Aku akan datang dan kamu akan melepas semua kesedihan dan rohmu. Kekasihku, kematian harus dirayakan. Tertawalah seperti ketika hari kelahiranku disambut dengan sukacita. Bunyikan musik penuh keriaan dan menarilah dalam dentam riang. Karena rohku akan kembali pulang. Kesedihan dan air mata tidak akan menjadi apa-apa. Bakarlah aku nanti, tebarkan abuku ke angkasa. Jika kamu rindu, pandangi saja bintang-bintang itu. Mengapa semuanya berbohong? Bahkan pencabut roh pun membohongiku. Apakah rohku benar-benar dikutuk sunyi? Mungkin besok dia akan datang. Aku akan menunggunya besok lagi. Kematian harus disambut dengan sukacita, bukan? Mungkin ini yang dinamakan terlahir kembali dalam kematian.